Hari Simamora, tersangka pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat, dikenal sebagai sosok yang tertutup dan jarang bersosialisasi. Sebelumnya, HS sempat digiring ke sejumlah tempat untuk mencari barang bukti. Hari Simamora, tersangka pembunuhan satu keluarga di Bekasi, Jawa Barat, kini ditahan Polda Metro Jaya. Haris ditahan setelah ditangkap di kaki Gunung Guntur, Garut, pada Rabu lalu. Menanggapi hal ini, sejumlah warga pun tak menyangka Haris bisa menghabisi nyawa satu keluarga di Perum Nainggolan beserta istri dan kedua anaknya yang tidak lain, masih ada ikatan saudara. Haris diketahui pernah mengelola kontrakan maupun warung sembako yang kini dikelola oleh korban pada 2 tahun silam. Tersangka pembunuhan satu keluarga ini dikenal tetangga sebagai warga yang tertutup dan jarang bersosialisasi. Terakhir, warga melihat keberadaan Haris dengan berpakaian rapi di depan rumah korban untuk hendak pergi beribadah pada minggu lalu, tepatnya 2 hari sebelum kejadian. Warga pun tak pernah mendengar keributan antara pelaku dan korban. Ya, sosoknya seperti itu aja, udah diem gitu, banyakan diem. Enggak sosialisasi? Enggak kayak almarhum. Beda banget, beda. Tertutup berarti? Ya, beda banget. Si pelaku itu bang? Hah? Si ya, Haris pas Simamora. Hari Minggu. Hari Minggu? Jadi ngapain di situ? Hah? Mau berangkat ke gereja. Dia ada masalah nggak di situ pada saat? Nggak ada, biasa aja gitu. Biasa aja, dia lagi pakai ini sepatu. Sebelum ditahan, Haris Simamora sempat digiring menyusuri sejumlah tempat untuk mencari barang bukti berupa linggis yang dibuangnya di daerah Kalimalang, Cikarang, Jawa Barat. Sebelumnya, polisi juga menemukan mobil milik korban di Perum Nainggolan yang dibawa HS ke kosannya di Cikarang, Jawa Barat. Polisi menemukan bercak darah di sejumlah tempat seperti di gagang pintu mobil, karpet, dan di bawah setir mobil. Saat ini bercak darah tengah diperiksa di laboratorium forensik untuk dicocokkan dengan darah yang ditemukan di lokasi pembunuhan. Tim Liputan, iNews melaporkan.